Hai semua. Memang seronok rasanya bila berpeluang memiliki anak kembar. Mengandung sekali je tapi dapat anak ramai sekaligus. Tak kiralah kembar seiras ataupun tak, semuanya comel je. Kalau korang nak tahu, ada beberapa selebriti Malaysia ni pun jadi ibu bapa kepada cahaya mata kembar tau. Jom kita tengok siapakah artis tersebut. Hello, Cik Joya dah sampai ni. Selebriti yang pertama ni merupakan seorang pelawak. Siapa lagi kalau bukan Fad Boce atau nama penuhnya adalah Muhammad Fazli bin Nizam. Bekas penyampai radio era ini telah mendirikan rumah tangga bersama Nur Syairah A. Rahman pada 2015. Hasil perkongsian hidup, mereka dikurniakan kembar lelaki bernama Favian Ad Razin Hayen dan Favian Ad Razin Zayen pada 2015. Pada 2017 pula, kembar ni dapat seorang adik perempuan yang diberi nama Nur Aminah Mishal. Semuanya comel-comel belaka. Kalau korang nak tahu, pasangan kembar ini dilahirkan pramatang iaitu pada minggu ke-34. Jadi, mereka terpaksa ditempatkan di incubator terlebih dahulu. Allahu, nasib baik cepat sembuh. Favian Ad Razin Zayen pernah jadi perhatian awal tahun 2020 ni apabila gusinya tertusuk besi remote control kereta mainan sampai terpaksa jalani pembedahan. Macam-macam dugaan betul nak besarkan anak kan? Ha, pelakon drama 30 Pesanan Suara ni mesti korang kenal kan? Zarina Zainuddin telah mendirikan rumah tangga pada 1993 dengan Datuk Seri Dr. Raihan Wan Jaafar. Telah dikurniakan sepasang kembar autisme iaitu Muhammad Raizal Azrai atau lebih dikenali sebagai Azal dan Muhammad Razil Azrai atau lebih dikenali sebagai Azil yang lahir pada 1996. Serta dua lagi cahaya mata normal iaitu Muhammad Naim Azrai yang lahir pada 2003 dan Muhammad Adam Azrai pada 2006. Kalau korang rajin follow Instagram, mesti kenal kan Azal dan Azil ni. Tiap hari memang ada je ragam diorang tu. Sama ada momen suka ataupun duka. Zarina bukanlah berniat mahu mengundang simpati daripada mana-mana pihak. Tapi sebaliknya, dia menganggap Instagram adalah saluran paling sesuai untuk berkongsi pengalamannya mengendalikan anak autisme kepada ibu bapa yang senasib dengannya. Kalau Cik Joya cakap penyanyi lagu Mada Behela, mesti korang kenal kan? Siapa lagi kalau bukan Ziana Zain atau nama penuhnya Siti Roh Ziana Zain? Penyanyi berusia 52 tahun ini telah mendirikan rumah tangga bersama Armin Zaharin Ahmad Zamri pada 1998 sebelum bercerai pada 2018. Hasil perkongsian hidup, mereka telah dikurniakan sepasang kembar Muhammad Aril dan Siti Nur Kasih yang lahir pada 2009. Selain itu, pasangan kembar ni juga ada dua abang iaitu Muhammad Aiman yang lahir pada tahun 2000 dan Muhammad Amar pada 2004. Bukan setakat hebat di atas pentas nyanyian, tapi kakak kepada Anwar Zain ni pun merupakan ibu yang hebat juga tau. Kalau korang nak tahu, Ziana Zain pernah bertaruh nyawa semasa melahirkan kembar sebabkan pernah mengalami tekanan darah yang tak menentu. Yelah, bukan senang kot lahirkan anak lebih seorang pada satu-satu masa ni. Ha, ibu pasangan kembar yang kali ni pula merupakan seorang personaliti TV popular. Dialah Farah Hanim Razak atau nama penuhnya adalah Nur Farah Hanim Abdul Razak. Dia telah berkahwin dengan seorang doktor gigi iaitu Arif Aizuddin pada 2017 dan dikurniakan cahaya mata kembar yang diberi nama Aminah Raisa dan Amira Raisa pada 2018. Sejak baby lagi, pasangan kembar ni sangat famous di Instagram. Siap ada nama eksklusif, Raisa Twin tau. Bukan saja sentiasa update tentang perkembangan diorang, malah anak-anak ni juga selalu curi tumpuan bila pakai baju atau aksesori sedondon setiap hari. Nampak sangat yang diorang ni bakal warisi kejelitaan si ibu. Kata orang tu, ke mana tumpahnya kuah kalau tak ke nasi? Walaupun Farah Hanim dan husband busy dengan kerjaya masing-masing, tapi diorang menjadi idola ramai sebab still mampu uruskan anak kembar ni.
Selebriti terakhir ini merupakan seorang pelakon, arkitek, model dan pengacara. Wow, semua kerja buat ya? Dialah Azhar Sulaiman atau nama penuhnya adalah Azhar bin Sulaiman. Telah berkahwin dengan Cempaka Emmaline Fahamin pada 1996 dan kini perkahwinan mereka berusia 24 tahun. Pelakon keluarga Iskandar ini telah dikurniakan sepasang kembar iaitu Kasih Iris Leona dan Andika Riz Fahamin yang lahir pada 2002 serta kakak mereka iaitu Kasih Lia Izora pada 1998. Hamboi nama diorang ni. Susah betul Cik Joya nak sebut. Siap dipuji cantik dan kacak macam ibu bapanya. Anak kembarnya cemerlang dalam SPM dan dengar cerita bakal mengambil jurusan undang-undang. Walaupun ada pelbagai ragam yang perlu ditempuhi, tapi memang puas hati bila tengok anak-anak kembar selebriti ni membesar. Cik Joya harapkan diorang ni semua nanti jadi anak yang soleh dan soleha. Okeylah, bye semua! Anda dah bosan hidup sendiri? Asyik kena gelak sebab single? Layarilah Mawadah Cinta.